بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين وصلى الله على نبينا وسيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد Kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan malam yang berbahagia kali ini tanggal 5 Muharram 1441 Hijriah atau yang bertepatan dengan tanggal 4 September 2019 kita masih kembali diberi kekuatan, kesehatan, hidayah serta taufik dari Allah Jalla wa'ala. Sehingga kita bisa kembali menghadiri pengajian rutin tafsir kita ini di Masjid Agung Darussalam Purbalingga. Kita berharap semoga Allah subhanahu wa ta'ala berkenan untuk melimpahkan kepada kita semuanya ilmu yang bermanfaat. Sehingga bisa kita amalkan sebagai bekal untuk menghadap kepada Allah Jalla wa'ala. Amin. Salam dan salam. Semoga senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pada keluarganya, sahabatnya dan umatnya yang setia mengikuti tuntunannya hingga di akhir nanti. Seperti biasanya sebelum kita mengawali kajian tafsir kita ini, kita akan membaca surat yang mulia surat Al-A'la. سموك الله سبحانه وتعالى من بركة مجلس كتاب. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. سبح اسم, ربك الأعلى سبح اسم ربك الاعلى الذي خلق فسوى, الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى والذي اخرج المرعى فجعله غثاء احوى سنقرئك فلا تنسى

فذكر إن, فذكر ان نفعت الذكرى سيذكر من يخشى, سيذكر من يخشى ويتجنبها الاشقى الذي يصلى النار, <الذي> يصل النار الكبرى ثم لا يموت فيها ولا يحيا قد افلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى بل, بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى إن هذا لفي الصحف الأولى صحف إبراهيم وموسى Para hadirin dan hadirat sekalian yang kami hormati Serta para pendengar dan pemirsa yang mudah-mudahan senantiasa dirahmati oleh Allah Azza wa Jal Alhamdulillah pada pertemuan yang lalu kita telah menyelesaikan ayat keberapa? Ayat ke lima Hari ini kita akan melanjutkan ayat berikutnya kalau pada pertemuan yang lalu kita bahas dua ayat sekaligus ayat keempat dan kelima apa bunyinya? akhrajal mar'a ahwa. Malam hari ini kita akan membahas satu ayat setengah. Ya, <tuh> satu ayat setengah yaitu ayat ke-6 dan separoh dari ayat ke-7. Ya, jadi satu setengah ayat. Ayat yang ke-6 itu adalah bunyinya sanuq riuka fala dan sa. Kami akan membacakan Al-Qur'an kepadamu wahai Muhammad fala tansa sehingga engkau tidak akan lupa. fala tansa. Kami akan membacakan Al-Qur'an untuk Muhaim Muhammad sehingga sehingga engkau tidak lupa. Illa ma Allah. Kecuali apabila Allah berkehendak. Ini sampai sini kita bahas malam hari ini. Illa masya Allah itu adalah separoh dari ayat yang ke tujuh. Karena masih ada kelanjutannya yang ke tujuh. Innu jahra wa Innu jahra wa Yang separoh ini kita akan bahas pada pertemuan yang akan datang, insya Allah. Jamaah yang kami hormati. Salah satu julukan yang tersematkan pada diri Nabi kita Muhammad SAW adalah gelar Al-Amin. Apa artinya Al-Amin? Terpercaya, amanah, jujur. Dan itu gelar bukan beliau yang bikin sendiri. Jadi bukan beliau pasang label, pilih saya, jujur, amanah. Apa maning? <laughs> enggak, bukan Nabi SAW yang promo. Enggak, orang-orang Mekah sendiri yang menjuluki itu bukan beliau yang menonjolkan dirinya pasang baliho di mana-mana. Enggak, tapi orang-orang Mekah itu melihat track record Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, keseharian beliau yang begitu jujur, amanah sehingga mereka pun lantas memberikan gelar Nobo Al Amin terpercaya, jujur, amanah. Nah, kejujuran Nabi kita Muhammad SAW itu dalam urusan duniawi atau ukrawi, duniawi atau ukrawi, dua-duanya. urusan duniawi itu ya bisnis, utang piutang, itu urusan apa? duniawi. Perniagaan, dagang itu urusan duniawi. Kalau seandainya dalam urusan duniawi saja beliau itu jujur apalagi dalam urusan ukhrawi. Wong urusan dunia sesama manusia saja beliau jujur apalagi dalam urusan ukhrawi. Apa itu urusan ukhrawi? Menunaikan tugas yang Allah berikan kepada beliau. Rasul itu artinya apa? Utusan. Nah, utusan ini kan pasti ada apanya? Ada yang mengutus yang memberikan tugas. Ya. Inilah urusan ukhrawi yang Allah bebankan kepada Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Allah memerintahkan kepada para rasul agar menyampaikan wahyu yang sudah Allah turunkan supaya disampaikan kepada Sinten, umat, menu, manusia. Allah ngutus malaikat, siapa? Jibril supaya membawa wahyu. Malaikat Jibril menyampaikan itu kepada siapa? Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baru kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam menyampaikan wahyu tersebut kepada umat manusia. Nah, ini tugas berat atau ringan? Berat. Apalagi wahyunya itu bukan satu dua, Al-Quran itu ada berapa ayat? Lebih dari 6000 ayat. Panjenengan bisa bayangkan. Lebih dari 6000 ayat oleh Allah Subhanahu wa taala diwajibkan untuk disampaikan kepada umat manusia. Tidak boleh terlewat satu ayat pun. Pinten ayat oh? 6000-an ayat. satu kata pun tidak boleh terlewat bahkan satu huruf pun tidak boleh terlewat berat nggak no? berat yeah. dan kita tahu nabi kita kan orangnya amin terpercaya amanah yeah. kalau orang yang nggak punya sifat amanah poran apa poran cuek nggak peduli itu kalau orangnya nggak amanah tapi Nabi kita saw orangnya amanah sehingga karena perasaan tanggung jawab itu sedangkan wahyu yang disampaikan kepada beliau itu banyak dan bukan hanya banyak sebagian itu panjang ada satu ayat dalam Al-Quran dikatakan ayat terpanjang. Ada yang tahu? Surat Al-Baqarah. Bagus. Ayat berapa? 282. Nanti panjenengan buka di Al-Quran. Surat apa? Al-Baqarah ayat 282. Ayat tentang aturan utang piutang. Ya ayuhal ladhina amanu Iza tadayantum bidainin Ila ajalim musamman Faktubuh Ini awalnya Wahai orang yang beriman Seandainya kalian utang piutang Maka tulislah Ya pada nulis apa orang? Mulanya sih orang pada ngelunasi <laughs> Ditulis ya. Ini perintah dari Allah Azza wa Jalla Ini baru awalnya Ini ayat Surat Al-Baqarah ayat bintang 252 Itu itu satu halaman. Ayatnya jawabnya se halaman. Jadi jangan dipikir ayat Al-Quran itu alif lamim, nun, sod, apa maning, kof. Ya. ya itu salah satu. Itu sebagian ayat Al-Quran pendek-pendek. Tapi ada sebagian yang panjang-panjang. Coba jangan bayangkan Malaikat Jibril menyampaikan itu kepada Nabi Muhammad SAW Nabi Muhammad harus menyampaikan ayat itu kepada umat manusia Tanpa kurang satu huruf pun Nah karena dorongan tanggung jawab itu maka Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam begitu Jibril menyampaikan ayat, beliau pengen menghafal. Karena ayatnya panjang kayak tadi, malaikat Jibril belum selesai baca sampai akhir, Nabi SAW sudah membaca yang awal tadi. Bok apa? Bok kelalen, takut lupa. Ya. Jadi misalnya malaikat Jibril belum dapat tiga baris, padahal itu ada sepuluh baris misalnya. Ya. Nabi SAW, wah sepuluh baris ini keburu nanti sudah dihafal dulu yang yang di awal dulu. Dan itu diceritakan dalam tafsir Al-Baghawi <tuh> Kana Nabi sallallahu alaihi wasallam idza nazala alaihi Jibril alaihi salam Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika malaikat Jibril turun ngapain malaikat Jibril turun menyampaikan wahyu lam yafruq min akhir al-ayati hatta yatakallama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bi awwaliha Malaikat Jibril belum selesai membawakan ayatnya sampai akhir, Nabi kita SAW sudah mengulang-ulang membaca awal ayatnya. Maha Fatahan yang sah, karena Nabi SAW merasa khawatir, bo lupa. Manusiawi atau tidak? Manusiawi. Coba sekarang. Saya sampai sekarang sudah mengeluarkan berapa kalimat. Panjenengan masih ingat tadi saya ngomong apa di awal? <tuk tangan> Manusiawi kan orang dengar pengen ngapal karena ada tugas yang harus ditunaikan, akhirnya diapal sebelum selesai. Fa anzalallahu <tuk> taala maka Allah pun menurunkan firmanNya sanokariuka falatansa kami yang akan bacakan kepada wahai Muhammad ayat Al-Qur'an tersebut dan fala <tuh> <tuh> dan engkau tidak akan lupa <tuh> Ini jaminan dari siapa? Dari Allah Azza wa Jalla untuk sinten untuk Nabi kita Muhammad sallallahu Dan ini mukjizat. Kenapa mukjizat? karena Nabi kita sallallahu bukan orang yang perlu iya. Nabi kita sallallahu bukan orang yang bisa membaca dan bukan orang yang bisa menulis. Ummiyun. Ummiyun itu artinya adalah tidak bisa baca, tidak bisa tulis. Tapi Nabi kita sallallahu begitu dengar ayat hafal. Padahal beliau tidak bisa membaca, tidak bisa menulis. Ya. Begitu Malaikat Jibril membawakan ayat Al-Quran tersebut, maka otomatis Nabi kita Muhammad SAW hafal. Ya. Padahal berapa ayat tadi? 6.000 lebih ayat. Itu mukjizat Kata Ar-Razi rahimahullah. Itu mukjizat yang Allah berikan kepada Nabi kita Muhammad SAW. Ya. Dalam beberapa ayat Nabi SAW ditegur sama Allah Azza wa Jalla la ta'jal bil qur'ani min qabli an yuqda ilaika wahyuh wahai Muhammad jangan tergesa-gesa untuk menghafal apa yang disampaikan padamu sebelum selesai disampaikan ini Allah ingatkan Nabi kita SAW dalam surat Toha ayat 114 ya jadi Nabi SAW sudah tenang, kamu itu sudah dapat jaminan. Enggak mungkin apa, apa? Lupa. Sudah dapat jaminan dari Allah Azza wa Jalla, kamu enggak mungkin lupa, maka enggak perlu engkau tergesa-gesa untuk membaca, untuk menghafal karena wahyu belum selesai disampaikan. Ini dalam surat Nabi tadi. Al surat Toha ayat 114. Dalam ayat lain juga senada dengan ayat tadi yaitu dalam surat Al-Qiyamah ayat 16 sampai 19. Surat apa? Al-Qiyamah 16 sampai 19 Allah berfirman la tuharrik bihi lisanaka Wahai Muhammad, engkau tidak perlu menggerakkan lisanmu. Karena engkau tergesa-gesa pengin bisa menghafalnya. Inna alaina jam'ahu wa tugas kami wahai Muhammad yang akan mengumpulkan ayat-ayat tersebut di hatimu. Dan kami yang akan membacakan padamu. Ini jaminan dari Allah bahwa Nabi kita SAW itu tanpa harus nopo. Mengulang-ulang beliau sudah hafal. Fa'idha qara'nahu fattabi' Kalau kami sudah selesai baca Quran, baru kamu tirukan. Ini adab okay? Ini adab. Ya. Jadi ini Ustadz Urung Rampung ngomong aja ngomong. Ya. Ini kan kadang-kadang orang nyela. Lagi bicara belum selesai sudah nopo Menyela. Ya. Padahal yo nanti akan dijelaskan. Tunggu sebentar. Ya. Ada saatnya nanti kalau ada kurang jelas silahkan ditanyakan. Ya. Termasuk juga kalau lagi latihan baca Al-Quran yang gurunya itu ngajarin baca, baru nanti kalau sudah selesai tek muridnya ikut baca gitu loh. Jadi jangan uh, urung rampung wis apa? Wis nututi. Yeah. karena Quran. Nah, kalau kami sudah selesai membacakan Al-Quran, maka ikuti, tirukan. summa inna alina Kemudian kamilah yang akan menjelaskan kepada muwahhid Muhammad tentang Isi dari Al-Quran tersebut berarti apa yang Allah sampaikan kepada Nabi SAW berupa wahyu dan ajaran Islam semuanya sudah Nabi SAW sampaikan kepada umat ini, sehingga tidak mungkin ada ajaran yang terlewat. Tidak ada satu. Potong pun ajaran Islam yang terlewat, tidak disampaikan oleh Nabi kita Muhammad SAW. Semuanya sudah Rasulullah SAW sampaikan. Kalau sampai ada di antara kita meyakini bahwa ada ajaran Islam yang belum disampaikan oleh Rasulullah SAW, berarti dia telah menuduh. Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam berkhianat. dari. Kenapa kok bisa demikian? Berarti Rasulullah SAW belum nopo menyampaikan secara tuntas. Ya. Ustaz tuh masa ada ustaz orang yang uh, mengatakan Rasulullah SAW belum rampung menyampaikan wahyu. Ya mungkin kalau belak-belakan mungkin enggak. Tapi prakteknya begitu. Praktek kesannya begitu. Wong ibadah buat nyontoh sinten Rasulullah SAW. Padahal contohnya dari Rasul sudah ada. Jadi kalau kita itu beribadah, ngarang-ngarang ibadah sendiri, itu seakan-akan kayak kita mengatakan, nurung disampaikan sama kanjeng Nabi saw. Belum disampaikan sama Rasul saw. Sehingga kita perlu untuk nopo berinovasi. Oh, inovasi kok ajaran agama. Inovasi kayak nggawe sepatu bisa mabur apa, -apa. Bikin sepatu bisa terbang atau gimana? Inovasi kok ajaran agama jangan. Ya. Ajaran agama kita ini sudah nopo? sudah sempurna. Jadi udah nggak usah di otak atik. Apalagi yang sudah paten-paten. Zina haram. Masih di otak atik jadi halal lagi gitu, ke priwe gitu loh. Ya. Doktor maning ya. ya. perti, per, perguruan tinggi. Islam lagi. Islam lagi bawahnya. Masya Allah. Jadi dokter itu tidak jaminan apa? Benar. Ya. Tidak setiap yang pintar itu benar. Ya. Yang pintar dan keblinger juga banyak. Ya. Sudah ijma' para ulama. Bahwa zina itu hak haram. Ya. Sehingga tidak ada celah untuk menghalalkannya. Tidak ada celah untuk menghalalkannya. Walaupun digunakan pakai istilah-istilah yang keren nikah non apa jangan marital ya kan kelihatannya kayak keren kenapa judulnya nggak kumpul kebo itu ya karena kalau judulnya kumpul kebo itu nggak kelihatan keren gitu loh nggak kelihatan ilmiah maka pakai judul-judul yang kayak gitu yang orang awam nggak segera paham gitu sebenarnya intinya kumpul kebo gitu. Bismillahirrahmanirrahim jadi ajaran Islam itu sudah sem Sempurna, tidak perlu lagi untuk diutak-utik, diubah-ubah, nggak perlu. Kenapa? Karena sesuatu yang sempurna kalau ditambahi atau dikurangi malah jadi jelek. Sesuatu yang sudah nopo sempurna kalau ditambahi atau dikurangi dirubah malah jadinya jelek. Kita itu perlu menyempurnakan sesuatu yang belum sempurna. Kalau sudah sempurna, nggak perlu lagi. Ya. Saya sering sampaikan ilustrasi. Manusia itu sempurnanya itu punya mata berapa? Dua. Hidung satu dengan lobang dua. Telinga dua. Mulut satu. Itu manusia dalam bentuk sempurna. Coba jenengan bayangkan seandainya yang sempurna ini yang sudah sempurna ditambahi. Tambah keren apa orang? Coba sekarang kita ilustrasikan. Mata sudah dua, tambahin jadi berapa? Tiga. Di mana kira-kira sing menten member? Batuk sisi. Coba jangan bayangkan. Hidung satu. Yes, bolongannya tambahi. Lobangnya tambahi jadi berapa? Jadi tiga. Jangan bayangkan ya. Mulut ditambah Dan seterusnya Apa yang terjadi? Indah? Indah atau tidak? Jelek Jadi Islam itu sudah sempurna Rasulullah SAW itu sudah menunaikan tugas Yang Allah mandatkan kepada beliau secara sempurna Makanya apa kata Imam Malik? rahimahullahu taala sebagaimana dinukil dalam kitab al-i'tisam kali Imam Asy-Syafi'i rahimahullahu man ibtada'a fil Islam bid'atan yaraha hasanah faqad za'ama anna Muhammadan khana ar-risalah Barang siapa yang bikin aturan-aturan baru dalam beragama ya. Aturan baru dalam Islam Bikin amalan-amalan baru yang tidak dicontohkan oleh Nabi SAW maka sungguh dia telah mengklaim Dia telah menuduh bahwa Muhammad sallallahu alaihi wasallam telah mengkhianati tugas yang Allah bebankan kepada beliau. Berat nama bacaan resikonya? Berat. Lalu Imam Malik membaca firman Allah Subhanahu wa taala, "Al yauma akmaltu lakum dinakum." Surat apa? Al-Ma'idah ayat tiga. al Akmal tulakum dinakum. Pada hari ini aku telah sempurnakan untuk kalian agama kalian. Jadi salah satu keistimewaan Islam itu ajarannya sempurna apa? Sudah sempurna. Yeah. Karena sempurna maka tidak perlu ditambahi dan tidak boleh di, dikurangi. <coughs> ini ayat berapa? 6. Sanuqri'uka fala tansa. Kami akan bacakan Al-Qur'an kepadamu wahai Muhammad dan engkau tidak akan lupa. Selanjutnya di ayat yang ketujuh Allah berfirman, "Illa ma Allah." Kecuali kalau Allah berkehendak. Berkehendak apa? berkehendak membuat engkau lupa. Tadi kan di ayat yang ke-6 Allah katakan engkau tidak akan lupa. Kecuali kalau Allah berkehendak. Kalau Allah berkehendak engkau lupa, ya engkau akan lupa. Ayat ini menunjukkan tentang sesempurna sempurnanya Rasulullah SAW. Beliau adalah manusia. Nopo? Sesempurna sempurnanya Rasulullah SAW. Beliau tetap manusia. Kemanusiaan beliau sallallahu alaihi wasallam tidak menafikan kerasulannya dan kerasulan beliau tidak menafikan kemanusiaannya. Beliau adalah hamba dan rasul. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasulu. Beliau manusia dan rasul. Rasul dan manusia. Sehingga walaupun beliau memiliki sifat-sifat yang sempurna, akan tetapi sifat sempurna Nabi SAW tidak lantas membuat beliau pensiun jadi manu manusia. Beliau tetap manusia. Yang mungkin lupa. Bahkan Rasulullah SAW sendiri mengatakan hal tersebut. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, hadis ini juga ada dalam Bukhari. Suatu saat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sholat mengimami para sahabatnya. Falam manfatala tawashwash al qomu Kata Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu setelah Rasulullah Shallallam salam orang-orang pada ribut. Orang-orang pada ribut di belakang saling ngomong gitu ya. Maka Rasulullah SAW bertanya, Masya Nukum, ada apa? Kalian ada apa? Kok ribut? Kalu mereka menjawab, Ya Rasulullah, hal zida fi Wahai Nabi SAW, apakah ada perubahan jumlah rokaat salat? Apakah ada perubahan apa? Jumlah rokaat salat. Maksudnya apa? Mereka biasanya sholat empat rakaat kok jadi lima. Maka Nabi SAW mengatakan lah, nggak ada perubahan jumlah. Berarti Nabi SAW tidak merasa kalau beliau kalau beliau nambah empat jadi berapa? Lima. Kalau fa inna qad Wahai Nabi, sungguh engkau barusan salat lima rakaat sungguh engkau barusan sholat mintan lima rakaat. Fan Maka kemudian Nabi SAW pun balik ke arah kiblat. Lalu beliau sujud dua. Sujud. Sujud apa namanya? Sujud sahwi. summa salam. Kemudian beliau salam. Ini menunjukkan bahwa obrolan ringan kayak tadi itu tidak membatal tidak membuat orang harus mengulangi sholat dari awal ini obrolan ringan tadi kan ada apa ini kecuali nakes Bali ngopi mangan mendoan yo yo kudu diulangi mana ya. jadi kalau masih di situ baru obrolan ringan kayak gitu maka bisa langsung apa sujud sahwi kalau pulang ya bisa langsung nambah satu, kemudian sujud sahwi. Ya, ini masih masih ditolerir. Sebagaimana yang diperhatikan oleh Nabi kita Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Tapi yang menarik di sini adalah setelah salam sujud sahwi dua kali, kemudian salam. Apa kata Nabi SAW? wasallam innama ana basharun mislukum. Sesungguhnya aku itu manusia seperti kalian. Sesungguhnya aku itu manusia seperti kalian. Ansa kama tansaun. Aku itu bisa lupa seperti kalian bisa lupa. Ini yang tadi saya katakan. Bahwa Nabi SAW itu sesempurna-sempurnanya makhluk. Beliau tetap nopo manusia. Yang punya peluang untuk lupa. ya yeah. Di dalam hadis lain, riwayat lain dikatakan, Kalau aku lupa, ingatkan aku. Jadi Nabi SAW itu malah memerintahkan para sahabatnya untuk mengingatkan kalau lupa. Berarti mengingatkan Ustadz parang nopo Harus. Orang kuala Torah. Yeah. ya Wong Rasulullah SAW saja para sahabat diperintahkan untuk apa? Mengingatkan kalau beliau khilaf, kalau beliau keliru atau beliau lupa. Apalagi Ustadz. Yang levelnya nggak ada apa-apanya dibandingkan Rasulullah SAW. Ya. Jadi kalau ustaz keliru itu wajar. Namanya juga manu, manusia. Ya. Salah baca ayat. Atau salah menyebutkan angka itu biasa manusiawi. Ya. Dan jenengan sebagai jamaah pengajian itu tidak perlu merasa takut apa tadi kualat. Ya. Wah, nggak mau kualat, nggak mau takut usah. Enggak, enggak. Yang penting caranya yang baik. Ya. Caranya yang baik. Ya. Ini yang dicontohkan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ustaz, kalau Nabi sallallahu alaihi wasallam itu lupa. Nanti ada ayat yang lupa nggak disampaikan gimana, Ustaz? Mungkin ada tidak? Mungkin atau tidak? Tidak. Ya. Yeah. Jadi Nabi sallallahu alaihi wasallam lupanya itu adalah setelah beliau menyampaikan semuanya, kemudian suatu saat lupa dan ada yang mengingatkan, terus ingat lagi. Jadi bukan lupa terus kelewat nggak disampaikan, bukan? Ya. Jadi Nabi saw dapat wahyu nih dari Allah lewat siapa? tadi? mereka jibril. Sudah disampaikan sama Nabi kepada umatnya. Sekian ayat. Suatu hari Nabi saw lupa. Ayat yang pernah disampaikan bukan ayat yang belum disampaikan. Ayat yang pernah disampaikan sama umatnya beliau lupa. Kemudian ada yang mengingatkan. Ingat lagi. Dan itu pernah dialami sama Nabi SAW. Dalam hadis riwayat Bukhari. Aisyah radhiyallahu anha cerita. Bahwa Nabi SAW sami'a rajulan fil masjid. Nabi SAW dari dalam rumah dengar ada orang baca Quran di masjid. Kedengaran ya? Kenapa? Nempel. Jadi pintu rumah Nabi SAW begitu buka langsung. Masjid. Ya. Jadi nempel dengan masjid. Sehingga kalau ada orang baca Quran di masjid, Nabi SAW dengar. Nabi SAW dengar. Ada orang baca Quran di masjid. Di dalam riwayat yang lain disebutkan sahabat yang baca Quran di masjid itu namanya abad. Sinten? Abad. Apa komentar Nabi SAW? Rahimahullah. Semoga Allah merahmatinya. Sinten? Abad. Laqad azkarani kada wa kada ayatan. Asqattuhunna min surati kada wa kada. Semoga Allah merahmati abad karena dia baca Al-Qur'an tadi, aku jadi ingat ayat yang pernah aku terlupa. Ya. Padahal beliau Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam akhirnya beliau ingat lagi dan tidak terlupa lagi. Tapi itu jarang. Ya, itu jarang. Sehingga lupanya Nabi kita Muhammad SAW tidak mengakibatkan syariat Islam jadi nopo. Jadi berkurang. Justru malah lupanya Nabi SAW dalam beberapa kesempatan membuat syariat Islam semakin sempurna. Kok bisa? Lupanya Nabi SAW malah bikin syariat Islam jadi sempurna. Kok bisa? Beripun. Ya tadi jadi ada sujud sahwi. Kalau seandainya Nabi SAW tidak pernah lupa, ada susah biasa tidak? Enggak ada lah. Kalau kita lupa, bingung kita mau ngapain toh? ukafalatan sa illa masya Allah. Kecuali kalau Allah berkehendak membuatmu lupa wahai Muhammad, maka engkau akan lupa. Dan tentunya takdir Allah membuat Nabi kita SAW lupa itu karena ada hikmah di balik itu. Hikmahnya jadi kita tetap menghormati Nabi SAW tapi tidak sampai level mengkultuskan. Karena beliau tetap manusia. Hikmah yang lainnya Islam jadi tambah sem sempurna. Ya. Yeah. Illa masya Allah. Oke. Okay. Okay. Jaminan tidak akan lupa ayat Al-Quran itu untuk Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Bukan untuk siapa? Kulo kali jenengan. Ya, jadi jaminan kamu tuh nggak akan lupa wahai Muhammad itu buat beliau Wasallam. Kalau buat saya dan jenengan, maka nggak ada jaminan. Terus kepriwe berarti Murajaah, Murajaah siapa? Murajaah, apa? Sering-sering diulang-ulang. Kenapa? Karena hafalan Quran itu cepat lepas. Itu yang disampaikan oleh Rasulullah SAW dalam hadis riwayat Bukhari. Ta'ahadul Quran. Sering-seringlah mengulang-ulang ayat Al-Quran. Kenapa? nafsi demi Allah. fi Sungguh Al-Quran itu cepat lepas dari ingatan seseorang. Seperti cepat lepasnya ontak ketika diikat. Jadi ontak itu salah satu binatang yang lihai. Wis dijerit bisa ujul apa maning? Orang dijirat. Sudah diikat itu mudah lepas. Apalagi nggak diikat. Maka kalau kita punya hafalan Al-Quran. Sering-sering diulang. Maka dianjurkan dalam agama kita. Setiap hari kita baca. Sekian halaman. Syukur-syukur minimal berapa? Satu juz. Astagfirullah minimal, iya minimal. Kata Rasulullah SAW, dalam hadis riwayat Bukhari, Iqra'il Qur'ana fi syahrin. Khatamkanlah Al-Quran sebulan sekali. Binten? Sebulan sekali. Berarti kalau sebulan sekali, harusnya sehari binten? Satu juz. Panjenengan binten? Oh, takut riak ya. <laughs> Hah? Berapa? Satu juz sehari. Satu juz, satu juz, satu juz, satu juz. Supaya tidak cepat lu lupa. Supaya tidak cepat lupa. Mudah-mudahan kita termotivasi setelah ini untuk banyak-banyak membaca Al-Quran. Sebelum kita tutup tadi ada pengumuman ahad ini saya ngisi di Masjid Agung Baitus Salam Prokerto. Ya, karena besok Ahad kedua, yaitu tentang fikih sirah Nabi kita Muhammad SAW, barusan saya dapat info kalau di alun-alun itu akan ada acara haji atau apa gitu, apa penyambutan atau apa, sehingga kemungkinan akan sangat padat, maka kajiannya akan dipindah, cuman belum belum final tempatnya mau di mana. <tuh> yang jelas insya Allah bukan di Masjid Agung Prokerto. Ya besok Ahad kajiannya akan dipindah ke tempat lain. Kita cari nanti masjid yang representatif yang bisa memuat jamaah insya Allah. Mungkin ini yang perlu saya sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon atas segala kurangnya. Kita tutup dengan membaca Subhanakallahumma wa اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته